semsto amanah dalam muamalah. Atau doa yang kedua, doanya Nabi Musa alaihi ketika Nabi Musa akan berhadapan langsung dengan Firaun. Apa doanya? Rabbisrahli sadri, wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya Allah, hilangkanlah belenggu-belenggu yang ada dalam lisanku sehingga aku bisa menyampaikan. Sehingga mereka bisa mendengarkan dan memahami apa yang aku sampaikan. Subhanallah. Nah, inilah kemudian yang keenam yang bisa kita lakukan dengan memperbanyak doa. Dan doa ini adalah senjata yang paling utama agar kita tidak mudah menyerah. Ad-doa ibadah. Doa usilahul mukmin. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin. Dan saya doakan semoga yang hadir di kajian pagi hari ini baik secara online maupun offline semuanya diberikan kebahagiaan di dalam hatinya. Semoga yang hadir dalam majlis kita sore hari, pagi hari ini semuanya dijauhkan dari hutang piutang. Bagi yang masih punya hutang semoga hutangnya segera lunas. Bagi yang punya masalah semoga masalahnya segera kelar Bagi yang mendapatkan kesedihan semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala